Nama saya Sukiswo. Saya bekerja sudah 5 tahun di PT Intan Pertiwi Industri. Awalnya saya kerja di outsourcing. Kemudian 3 tahun kemudian dikontrak oleh perusahaan. Karena status saya yang masih kontrak dan adanya sistem harian lepas yang baru-baru dipekerjakan di PT Intan Pertiwi, itu membuat keprihatinan buat saya. Karena dengan status yang masih kontrak dan harian lepas yang upahnya di bawah PMK, tentu saja itu membuat kami para buruh itu gelisah untuk menatap masa depan. Dengan alasan keadaan seperti itu dan guna menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami para buruh kepada pengusaha, akhirnya kami membentuk sebuah serikat. Serikatnya namanya Serikat Buruh Nusantara yang terafiliasi dengan KASPI. Kami merasa kebijakan perusahaan dengan mem-PHK karyawannya 120 orang karena menyampaikan aspirasi dan membentuk serikat itu adalah kewenangan. Dan tujuan saya membentuk serikat adalah sebagai wadah teman-teman dan untuk menyampaikan aspirasi para buruhnya kepada pengusaha. Namun ketika kami sudah membentuk dan menyatakan serikat itu ke Dinas Tenaga Kerja Pertahanan, apa yang kami bayangkan sebuah serikat yang dapat bermitra dengan pengusaha ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena waktu kami mokok, kami juga diserang oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Dan orang-orang itu ada di dalam perusahaan sehari sebelumnya. Pertiwi hari ini melakukan aksi mogok kerja. Tuntutan kami adalah agar pengurus Serikat Buruh Nusantara yang telah dijaga secara sepihak dipekerjakan kembali. Kronologisnya adalah ketika kami bekerja di PT Intan Pertiwi dengan status kontrak yang sudah sekitar 5 tahun bahkan ada yang 9 tahun. Dengan sewenang-wenang perusahaan tersebut, kami mengadukan hal itu kepada pihak instansi pemerintah, antara kepada instansi Distaker Kota Tangerang, kemudian Kemenaker Republik Indonesia, juga kepada Polres Metro Tangerang terkait kasus premanisme. Sehingga 2 bulan yang lalu kami mendirikan serikat baru, Serikat Buruh Nusantara. Kami juga mengadukan kepada Polda Metro Jaya Jakarta terkait kasus union busting. Tapi sampai hari ini juga kami belum mendapatkan hasil dengan apa yang telah kami laporkan kepada instansi pemerintah tersebut. Ketika kami mengadukan, jawaban mereka oke, akan kami proses, kami akan bekerja. Tapi hasilnya nggak ada buat kami. Pernah orang kementerian jalan datang langsung ke perusahaan, tapi mereka ternyata ditolak oleh security dengan alasan tidak ada pihak manajemen. Lalu di situ kami lihat ada mobil-mobil para pimpinan perusahaan. Dan orang tersebut dari kementerian itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menekan. Saya heran, apakah yang terlalu lemah pihak dari kementeriannya ataukah yang terlalu kebal dari pihak perusahaannya?